Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku mainin lagi game Samarin Maraya. Video kali ini kita lanjutin lagi dari yang sebelumnya ya, yang udah kelarin 100% quest dari Bran ya, Bran atau Bram gitu. Dan ini aku lanjutin lagi buat upgrade kapal questnya ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita lihat aja langsung. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya ya. Ini tanamanku udah pada habis dan aku udah kumpulin duit juga nih. Udah cukup 2200 itu dan udah cukup juga beli ultimate tanknya ya. Jadi sekitar ada 3000 berapa aku ya? 3300 kalau nggak salah. Ada sisa 100 lah buat tiba-tiba kalau perlu gitu. Dan kita langsung aja ke Kalis ya, kita ke Kalis buat beli ultimate tank dulu, habis itu kita upgrade kapalnya dan kita lanjutin quest main questnya ya. Siapa tahu pasti ada pulau baru. Yang jelas kalau setiap upgrade kapal itu pasti ada pulau baru yang kebuka. Nggak tahu berapa, pokoknya pasti ada aja yang kebuka. Kita lihat aja nanti ya. Ini setelah update lebih enak sih sekarang musiknya, nggak tiba-tiba boom gede gitu, nggak tiba-tiba hilang musik juga. Pokoknya lebih enak aja lah setelah ada update di tanggal berapa ya? Di tanggal 27 bulan kemarin. Iya. Itu udah lumayan enak sih buat musik-musiknya. Walaupun lebih banyak musik yang suara jalan kaki kayak gini, suara telapak kaki. Kita beli dulu ya. Ultimate tank di blue. Hello blue. Ini kita beli di sini. Tuh, ultimate tank harganya 1000. Duit kada 3385. Berarti nanti sisa 185. Gila, lama banget loh. Lumayan lama, bukan lama banget. Lumayan lama aku buat kumpulin duit segitu. Banyak banget yang harus aku jual gitu, termasuk buah. Aku juga harus terpaksa jual buah gitu dan jual juga makanan ya. Aku juga jual blueberry, terus orange juice. Yo, blueberry juice ya, blueberry juice, terus orange juice. Orange juice aku jualnya di Taka, terus orange juice aku jualnya di Aquila. Itu harganya lebih tinggi dari tempat yang lain. I'm back. So, I'll take you. What? Did you bring materials? Ya, aku ada materialnya. One moment. This is great. Right? Udah ke upgrade? Buset, udah tuh. Udah ke upgrade tuh, lihat tuh. Udah 6. Dayungnya udah bisa 6. Cuma nambah dayung doang kayaknya ya. Ya kayaknya sih nambah dayung doang ini. Return to Duna. Oke, kita balik ke tempatnya Duna berarti. Kita langsung aja ke tempatnya Duna ya. Apa instruksi dari Dunanya selanjutnya? Kita langsung aja ke Duna. Lumayan jauh sih Duna. Udah sampai ke Blackpool Canyon, di tempatnya Duna ya. Kita cari dulu dianya di mana. Terakhir sih ada di dalam sih. Waktu kemarin atau di luar ya? Oh itu tuh ada tuh, udah kelihatan di palmnya dia. Nih. I have a new bird. I very fast. Oke, itu dia. Apa sih? Kok aku ngomongnya terbatas sih? I must be elite here. Huh?
Oke, kita bisa ke new station. Berarti ada map baru dong ya? Ya, ada map baru. Nanti deh kita ke sana dulu. Oke, kita lihat kita disuruh kemana. Buset, ini udah kebuka semua belum ini? Banyak banget loh. Di samping Black Volcano aja ini semuanya kebuka. Di samping semua Black Volcano udah kebuka semua mapnya. Dan kita disuruh ke west dari Black Volcano ya. Ya, kita disuruh ke west dari Black Volcano. Banyak banget pulaunya yang kebuka, coy. Aduh, gila banyak banget itu. Kita langsung aja ke sana. Berarti kita kelarin apa ya? Main quest dulu ya. Ya, kita kelarin main quest dulu karena lumayan banyak juga yang bisa kelarin, kayak quest dari Timmy atau siapa gitu yang lupa aku, yang terus dari yang banyak lah pokoknya bisa karena udah banyak pulau kebuka. Hey. Siapa? Mr. Echo. Hey kid. I'm in hurry. Minggir, aku mau masuk. No, not now. Tidak sekarang. Yes, now. Aduh, kenapa sih ini orang? I'm pirate girl. Okay, dia pirate girl. And good pirate. My name is Mr. Echo. Who are you? I'm one. Oh, I don't know. I don't know. Hey. I don't nepopo. Okay. Orang ini nyari kru. Hey. Atau minta tambahan kru, minta gabung gitu. Tapi Koa bilang ya udah cukup lah, dia sama nepopo doang. Aduh, travel. Aku travel udah ada sih 3. Are you really giving me pick? Hah? Dikasih pick kita dong. Kita dikasih pick. Kita dikasih pick ternyata. Oke. Buat travel, tapi travel aku udah punya sebenarnya. Elite Station. Oke, ini namanya Elite Station. Ini apa lagi yang bor ini? Buset, ini lautnya dibor gitu. Eh, buset, lautnya dibor dong. Ini aku disuruh kemana lagi nih? Bentar, aku mancing dulu di sini. Mancing ikannya ikan baru bukan sih? Ini ada kepiting, ngomong dulu. Gue cepetin aja lah ngomong sama kepiting ya. Dapat umpan, lumayan. Ya, kepencet udah keburu. Yaudah lah, mancing aja lah. Kok gak mau? Oh, salah pencet. Biar aja putus. Mancingnya memutan fish lagi dong. Kalau tempat kayak gini memutan fish semua ya. Kalau lautnya warna pink kayak gini. Oke, kita ke Duna dulu mungkin ya. Soalnya aku gak bisa cek ini. Gak bisa cek yang namanya quest lagi. Lagi di laut kayak gini. Ini kapal ini bisa diajak ngobrol gak sih? Coba deh ya. Coba ajak ngobrol orang yang ada di kapal ini lagi, Mr. Echo gitu. Ntar deh, ini apa? Ya ampun, pick lagi. Ini banget picknya. Oke, kita ajak ngobrol orang ini bisa gak? Kira-kira bisa. Gak bisa dong. Buset, itu lambangnya lambang tengkorak banget. Pirate banget loh. Pirate jambul kayaknya. Udah lah, gak bisa itu. Kita ke bentar deh, ke Black Volcano bentar. Aku mau cek questnya ini kemana. Lanjutan main questnya. Kayaknya ke Duna deh ya. Ya kayaknya sih ke Duna itu. Coba deh aku ke Duna dulu deh ngobrol ya. Salah ya udah nanti kita cek mapnya disuruh kemana. Itu orang yang tadi kayak ini deh, yang kayak di Kalis yang namanya Aquila gitu, warna biru kayak gitu ya. Bukan dong, bukan kesini.
Terus kemana? Ya masih di pulau yang tadi dong. Elite Station. Masih ke Elite Station. Oke, kita balik lagi ke Elite Station mau nggak mau ini. Ntar aku cek dulu. Oke, berarti kita harus kecek orang itu. Iya benar, kita harus cek orang itu buat kasih lihat simbol yang warna merah tuh ke dia. Cepet sih ini, lebih cepet dari yang biasanya sih. Tambah banyak dayungnya. Kenapa dayungnya nggak tambah ke belakang-belakang gitu? Semakin banyak gitu, semua nggak dayung aja gitu, biar tambah cepet ya. Ini orangnya, ini orang benar-benar nggak bisa ditukar. Oh ini dong, ini nih, sini ternyata bisa mampir ke sini. Nggak ngeh aku kalau bisa mampir ke sini. Hello, kita cek dulu dia jualan apa. Ini yang aku bisa jual ke dia, yang bintang-bintang sih mahal. Nggak terlalu sih ada baut. Sorry. Hello, I'm Koa. Nice to meet you. How are you? I don't understand a question. Kamu robot kah? What's your name? My demonization code CV blablabla. Call. Okay. Terlalu panjang jadi disingkat sama Koa namanya CB. I'm sorry, I don't know your guidelines. Oke, dia ngikutin peraturan terus atau ngikutin tugasnya terus gitu ya. Kayak robot bener dong. Ya bener-bener kayak robot sih dia. I cannot understand. Buset, itu harus banget dikasih nama lengkap code kayak gitu. CB 1000. Apa sih kalau 152 bahasa Inggrisnya? Tahu 1052 gitu. You are CB. My denomination is not CB. Oke. Ya, dia minta blueberry. Blueberry jusnya udah aku jual. Kenapa harus blueberry jus sih? Blueberry juice sih udah aku jual semua, tapi kalau blueberry-nya ada, ya udah deh. Aku balik dulu ke home island ya. Ini kan udah mau sore juga atau udah mau malam. Jadi aku balik dulu ke home island, setelah itu baru kita ke sini lagi ya buat kasih dianya blueberry juice. Oke, udah nyampe di home island. Di Om Island kita balik dulu, kita buat sebelum tidur ya, aku buat dulu deh ya. Oke, pick yang dikasih kita simpan dulu. Bukan simpan sih, otomatis ya, otomatis kesimpan sih. Berarti aku nanti harus kasih ini juga, kasih makan ke pick dulu buat dapetin travel gitu tambahan. Oke, aku kasih dulu deh ya. Nih mamam. Oke, dapat travel kita. Tambahan 3. Jadi totalnya aku udah 6 travel. Jamur ya. Ini jamur travelnya mirip yang kayak di SOS Doraemon sih. Ini kita bikin dulu. Salah lagi. Masak. Bikin berapa ya? 5 lah. Oke, udah. Sekarang ini harus disiram, enggak usah lah. Bunganya. Udah tidur ya, tidur ya. Kita tidur. Kita tidur. Eh, hujan malah coy. Sekarang malah hujan. Giliran aku gak nanam malah hujan. Ini sisa 1 hari lagi. Udah, besok pasti panen itu. Bukan panen sih, bisa diambil bunganya. Atau apa, aku gak ngerti juga apa yang diambil. Oke nih, travel. Kita ambil susu dulu deh ya. Aku coba ambil susu dulu. Ini jamur yang penting. Jamur yang paling susah dikumpulin kalau di home island. Cuma ada 3 kalau hujan. Ini mana? Oke, dapat tambahan 3 jadi 9. Dapat jeruk dong.
Oke, kita langsung aja ke tempatnya yang tadi, Elite Station ya. Langsung ke Elite Station. Elite Station. Tempat baru yang baru aja aku kunjungin dan pulau yang lain belum aku kunjungin. Sampai mentok dulu ya main questnya baru deh. Mentok entah itu aku kekurangan uang atau aku kekurangan bahan ya. Pokoknya mentok deh. Sampai kita mentokin dulu. Baru kita lanjutin ke set questnya. Oke, sampai sekarang ke Elite Station. Kita kasih dulu yang namanya tadi apa itu? Blueberry juice ya. Kita kasih blueberry juice ke siapa ini sih namanya? CB ya, CB. Aduh, stikku kenapa sih? Are you here are you? This. Yeah. Tratis. Yes. What do you call the fake? Berry juice. Interesting. Aduh, ini benar-benar kayak cyborg deh ini orang. Ini orang atau cyborg sih sebenarnya? Lebih mirip kayak cyborg gitu. Sampai minuman aja dia nggak tahu gitu. Oke, dia kerjanya di sini memperbaiki ya, memperbaiki. Oke, dia butuh pipa deh. Oke, kayaknya Koa bakalan ini deh. Koa di sini bakalan bantu si CB. Aku panggilnya CB juga aja lah ya, biar enggak panjang. Oke, kita kasih blueberry juice. Oke, kita ngomong sama Duna tentang apa ya yang dibutuhin sama CB. Siapa tahu Duna bisa kasih solusi ya. Oke, kita kesana aja langsung. Tuh buat Taimi di sana tuh udah bisa pasnya. Ini sudah nggak ada pakunya juga gitu. Oke, kita langsung aja ke Black Volcano. Black Volcano. Di sebelah juga ya, deket sih Black Volcano mah. Langsung aja gitu kalau deket mah. Di Black Volcano. Nyampe. Kita kasih dulu. Kan kasih sih. Nanya sama Duna. Saya tuh dari dalam nih sekarang. Biarin dulu ya. Ambilin sampahnya, enggak ada lagi. Oke. Duna, I need your help with. Oke. Kita minta bantu Duna, are you River Elite Station? Iya, aku mau bantu CB buat bantu dia perbaiki Elite Station. Oke, pipa. Bener dong pipa ya. Untung aku udah ada beberapa pipa sih. Gak tahu sih pipa yang mana dibutuhin. Aku new got a new apa itu. Oke, tapi aku udah punya metal tube nya metal tube nya aku udah punya loh. Padahal itu aku hasil mulung gitu. Mulung yang kotak-kotak gitu. Ini ada nih, ada yang jual deh. Ada jual sih, tapi silver ore-nya kok nggak ada. Harus ke situ lagi ya, kasih ke ini lagi. Kita kasih ke CB lagi kalau udah selesai. Berarti aku beli ini dulu deh. Ini aku beli 5, oke. Okay. 100, oke. Okay. Mumpung duitku ada sih. Ya, mumpung duitnya masih ada, jadi kita beli aja 5. Terus balik ke rumah, home island buat bikin silver ore. Setelah itu baru kita ke tempat Elite Station lagi. Kasihin itunya. Kasihin bahan-bahan yang mungkin dibutuhin sama CB.
akhirnya nyampe juga di Om Highland. Om Highland kita parkir di sini aja ya, parkir di dekat sini aja lah ya. Sampai tahu bisa naik tebing dari sini biar lebih cepat gitu, bisa nggak ya? Coba aja dulu. Gak pernah coba sih, nggak bisa kayaknya ya. Kalian datar kayak gini sih nggak bisa. Harus yang kayak menanjak gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa lah, parkirnya di sana nanti lebih cepat aja lah. Selesai langsung loncat dari tebing gitu ya. Anak kecil loncat dari tebing nggak apa-apa, hebat banget di sini. Bikin silver ore 3. Butuhnya 2 doang kan tadi. Ya udah aku bikin 3 aja lah. Benar cuma 2. Oke, kita langsung aja. Kita lompat langsung ke sini. Tuh, enggak patah tuh kakinya. Saking hebatnya ya. Oke, kita langsung ke Elite Station lagi buat kasih bahan-bahannya ya. Enggak tahu sih, mungkin enggak lama lagi bakalan selesai sih ini game, soalnya udah ini sih, udah apa ya, udah kebuka semua mapnya, tinggal set quest doang nanti, dan beberapa ya beberapa set quest yang belum aku kelarin. Jadi kita langsung aja ke Elite Station ya. Udah sampai nih ke Elite Stationnya. Mana sih? Ya ampun, ini dia. Kita kasih dulu bahan-bahannya ke Sibi. Ih, geledeknya gede banget. I'm not. Dia nggak butuh dong material itu. Ya dia nggak butuh material itu, tapi aduh. Oke, okay. Kita kasih masih kayaknya sama dia. Give, oke, okay, hadiah ya. Hadiah, oke, okay. Anggap aja itu hadiah. Waduh, ini ngapain nih orang kesini? Woman again. Ini cewek. Gua tarik dikit. Waduh, suaranya. Dia ngapain coba di sini? Oh, berarti si Pink ini adalah orang yang dari sini ya, dari Elite Station. Terus dia ke Kalis ngapain? Aku soalnya ketemu sama dia ini di Kalis sih. Dia ngapain ke Kalis? Go back. Oke, kita disuruh balik ngomong sama si Duna ya. Jadi kita balik dulu ngomong sama si Dunanya. Sama aja juga jual sih. Coba ngobrol sama dia. Kalau diajak ngobrol nggak terlalu galak sih ya. Giliran tadi galak banget gitu. Oke, kita ke Duna dulu. Sampai lagi di Black Volcano. Masih di main quest. Bolak-balik aja sih. Nggak jauh-jauh sih sebenarnya, Black Volcano, Elite Station, Black Volcano, Elite Station kebanyakan sih. Tapi kalau ada yang bahan yang kurang ya aku terpaksa harus balik ke rumah ya, balik ke rumah. Well. Dia terlalu kuat dong. Suruh berkelahi dong. Kenapa gak berkelahi gitu katanya. Buset, si Duna. Eh, udah habis questnya. Kita harus tunggu sesuatu terjadi baru dapat lanjutan dari main questnya. Oh no. Berarti aku akhiri dulu ya. Aku akhiri dulu video kali ini ya. Berarti aku akhiri dulu yang kali ini. Kita nanti lanjutin lagi setelah main questnya ada, atau aku bakalan jalan set quest dulu. Jadi aku akhiri dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye mbak.